9 arti mimpi jalan-jalan. Berlibur atau jalan-jalan tentu akan membuat orang senang. Karena dengan berjalan-jalan, kita akan merefresh diri dan pikiran kita dari kegiatan yang pernah kita lalui. Tentu jalan-jalan ke gunung, pantai, atau hanya mall dapat membuat kita merasa senang. Tapi bagaimana bila kamu hanya bermimpi jalan-jalan? Yang kamu lakukan jalan-jalan kemanapun ternyata hanya dalam mimpi kamu. Tentu hal ini membuat kamu sedikit kecewa dan membuat kita kepikiran untuk jalan-jalan di tengah kesibukan. Mimpi jalan-jalan yang kita alami ternyata mengandung berbagai arti yang mungkin belum kamu tahu. Mimpi ini dapat menjadi pertanda baik dan buruk untuk kehidupan kamu. Untuk itu, berikut beberapa arti mimpi jalan-jalan yang sering bikin penasaran. 1. Mimpi jalan-jalan dengan keluarga. Liburan atau jalan-jalan bersama keluarga tentu sangat menyenangkan. Hal ini dilakukan agar kita bersama keluarga. Meluangkan waktu bersama keluarga juga tentu tidak mudah. Tapi, mimpi jalan-jalan bersama keluarga tentu menyenangkan. Namun, kamu jangan senang dahulu, karena mimpi ini memberi pertanda buruk. Mimpi ini sering dikaitkan dengan masalah ekonomi yang akan kamu hadapi. 2. Mimpi jalan-jalan dengan teman. Mimpi jalan-jalan bersama teman juga sangat menyenangkan. Apalagi jika mimpi tersebut menjadi kenyataan. Mimpi jalan bersama teman ternyata membawa kabar baik untuk kamu. Mimpi ini menandakan bahwa kehidupan keluarga kamu dipenuhi dengan kebahagiaan dan keharmonisan. 3. Mimpi jalan-jalan naik pesawat. Pernah naik pesawat? Meskipun hanya dalam mimpi, hal ini menandakan bahwa kamu akan mengalami kebahagiaan serta kebahagiaan yang mungkin akan kamu lalui. 4. Mimpi jalan-jalan tidak tahu tujuan. Selanjutnya, jika kamu bermimpi jalan-jalan tetapi tidak tahu arah tujuan, hal ini sering diartikan bahwa kamu akan mendapatkan kesempatan yang tak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Mimpi ini juga menandakan bahwa kamu akan mengalami perubahan signifikan yang akan merubah hidupmu. 5. Mimpi jalan-jalan ke tempat jauh. Tentu jalan-jalan tidak hanya dilakukan ke tempat terdekat dari yang kita tinggali. Mimpi jalan-jalan ke tempat yang cukup jauh mengartikan pertanda baik. Mimpi ini memiliki tafsiran bahwa kamu akan mengalami keberhasilan bisnis dan melewati hubungan yang romantis. 6. Mimpi jalan-jalan ke tempat yang dikenal. Ketika kamu sering bepergian ke tempat A, maka akan selalu mengingatkannya. Mimpi jalan-jalan ke tempat yang dikenal juga memberikan pertanda baik. Pasalnya, mimpi ini menandakan keberuntungan atas proyek yang mungkin akan kamu lakukan. 7. Mimpi jalan-jalan ke luar negeri. Seringkali kita menginginkan perjalanan yang cukup jauh, seperti ke luar negeri. Mimpi ini mengartikan bahwa saat ini kamu sedang berada di fase kebosanan dengan rutinitas yang kamu jalani. Tentu hal ini membuat kamu menginginkan adanya perubahan dalam hidup. 8. Mimpi jalan-jalan melewati pegunungan. Pegunungan yang indah, sejuk, dan asri membuat kita merasa nyaman untuk tinggal di sekitarnya. Jika kamu bermimpi jalan-jalan melewati pegunungan atau mendaki, hal ini dapat membawa kabar baik untuk kamu. Mimpi ini mengartikan bahwa kamu akan mendapatkan nasib baik dan kemakmuran dalam waktu dekat. 9. Mimpi jalan-jalan melintasi lautan. Lautan yang terbentang luas
juga membuat kita kagum dengan keindahan dan kejernihan airnya. Mimpi ini justru dapat memberi pertanda buruk untuk kamu. Pasalnya, mimpi ini menandakan bahwa kamu akan mendapatkan tantangan baru dalam pekerjaanmu. Namun, tantangan baru ini juga bisa menjadikan kamu lebih kuat dan bekerja keras. Itulah beberapa arti mimpi jalan-jalan yang sering bikin penasaran. Beberapa tafsiran mimpi jalan-jalan tersebut semoga dapat menambah informasi kamu. Semoga arti baik dari mimpi tersebut akan datang kepadamu. Dan jangan lupa untuk selalu bersyukur.